Wakil Wali Kota Palu Dr. Reni A. Lamajido memimpin rapat bersama sejumlah OPD pada Jumat 4 Juni 2021. Rapat ini membahas laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi, LHKPN dan LHASN masih terdapat kekeliruan dalam pengisian sehingga perlu dilakukan perbaikan. Menurut Wawali Reni, LHKPN dan LHASN wajib diisi oleh aparatur sipil negara untuk menjaga integritas dirinya agar tidak terlibat dalam tindak praktik korupsi. Iya, sebenarnya kalau kita lapor justru lebih bagus. Kalau kita tidak lapor justru berbahaya. LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.